Luar biasa sekali semangat Pak Anies dan para pendukungnya. Berjalan Pak Anies berjalan kaki ke lokasi kampanye untuk menyampaikan orasi politiknya, menyapa dan menyambut masyarakat Deli Serdang, Tambun, Sumatera Utara. Inilah bentuk pendukung-pendukung Pak Anies yang setia begitu ya, menunggu walaupun jalan Tambun macet total, tapi Pak Anies tetap tidak tidak sungkan untuk berjalan kaki menuju tempat orasi begitu. Inilah sosok presiden yang memang wajib kita pilih begitu. Tidak peduli dia lelah atau apapun begitu. Bisa dilihat saudaraku di layar kaca Anda dimanapun Anda berada begitu. Dahsyat sekali Pak Anies Baswedan, luar biasa, luar biasa. Semoga Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Kami masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendoakan supaya Pak Anies diberi kesehatan terus untuk menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Terima kasih. Ayo para pendukung Pak Anies dimanapun berada, semangat untuk memilih Pak Anies di tanggal 14 Februari 2024. Assalamualaikum.